Halo sahabat Trik Hemat, kali ini Trik Hemat akan memberikan tutorial cara membuat pouch edisi BT21. Jadi aku akan membuat pouch bentuk koya ya guys. Yang pertama siapin kain flanel 2 lembar warna biru muda kayak gini, ukuran 20 cm dan 10 cm. Dan sediain juga resletingnya warna biru. Ini resletingnya bebas, aku pakai resleting Jepang gitu. Kita lem tembak aja di sini. Sebenarnya kalau dijahit akan lebih bagus, cuman karena aku nggak tahu ya, aku lebih suka yang simple dan praktis, jadi aku menggunakan lem tembak aja guys. Dan kita pastiin lemnya itu di atas depan resleting ya, maksudnya yang kepalanya itu ngadep ke atas. Jadi kayak gini, sisi yang satunya juga kita lem. Oke, kalau udah selesai kayak gini, kita buka dulu resletingnya. Lalu kita lipat seperti ini. Maksudnya kita tindih ya, dua lembar kainnya. Seperti ini. Terus kita langsung aja lem dengan lem tembak. Oke, setelah selesai kita tunggu dulu sampai kering. Terus sambil menunggu kering, kita ambil kain flanel warna ungu, lalu kita gambar untuk polanya seperti ini, gambar hidung. Terus kita gunting. Lalu kita rapihkan. Sebenarnya kita lebih enak sih kalau menggunakan pola, jadi kita nggak perlu ngerapihin dan memperhatikan sisi kanan dan sisi kirinya supaya rata. Cuman karena ini aku otodidak, jadi aku ngegambar sendiri dan harus mempertimbangkan kerapihan kanan dan kirinya. Terus ini aku akan membuat matanya dan juga mulutnya. Jadi ambil aja kain di ujungnya, kita gunting, lalu kita ratakan alisnya. Bukan alis sih, ini mata ya, soalnya matanya tuh bentuknya sipit gitu, koya. Jadi kita ratain, lalu kita buat mulutnya. Kita rapikan sedikit. Terus kita gunting membentuk mulutnya. Oke, jadi kayak gini. Terus kita ambil pouchnya dan kita balik seperti ini. Dan pastiin ujung-ujungnya juga rapi. Kita rapin dulu untuk resletingnya seperti ini. Oke. Terus ini kita akan gunting dalamnya ya guys, supaya rapi. Yang di ujungnya satunya juga akan kita gunting dan kita lem.
Setelah rapi, kita akan susun mata, hidung, dan mulutnya. Habis itu, kalau udah rata, kita tinggal lem. Seperti ini. Tada, koyanya jadi. Terus ini ada RG dan juga ada Choki. Kayak gini. Unyu-unyukan. Jadi buat kalian yang mau ikut giveaway, silahkan subscribe.